Tempoh kelulusan yang cepat, jumlah pinjaman yang tinggi serta tanpa penjamin antara janji manis yang digunakan syarikat pinjaman atas talian untuk mengaburi mereka yang terdesak untuk mendapatkan wang tunai. Namun yang menjadi tanda tanya, adakah tawaran itu benar atau satu penipuan? Dan adakah ia merupakan skam alaf baru? Wartawan Zaim Zamani merungkai persoalan itu. Berdasarkan tinjauan kami di laman media Facebook, terdapat pelbagai iklan pinjaman peribadi yang ditawarkan. Kemudahan pembiayaan yang tinggi sehingga mencecah ratusan ribu ringgit selain kelulusan sepantas satu jam menyebabkan ramai yang mudah tertarik dengan tawaran berkenaan. Namun apa yang menjadi kebimbangan, gejala pinjaman wang atas talian ini semakin berleluasa dan ia diiklankan secara terbuka seolah-olah ia satu alternatif pembiayaan kewangan yang selamat. Hasil daripada simakan kami, selain daripada tempoh pinjaman yang pantas, selain jumlah pembiayaan yang tinggi, apa yang menyebabkan pembiayaan online ini menjadi pilihan ialah ia turut menawarkan pinjaman kepada mereka yang disenarai hitam dalam sistem maklumat rujukan kredit berpusat ataupun SIKRIS. Ini yang menyebabkan pembiayaan online ini menjadi salah satu alternatif kepada mereka yang terdesak untuk mendapatkan wang tunai. Cuma yang menjadi persoalan ketika ini, adakah alternatif ini selamat untuk digunakan? Seorang lelaki berusia 30-an yang mahu dikenali sebagai Husin antara salah satu mangsa penipuan pinjaman wang atas talian. Menurut Husin, proses pinjaman wang yang mudah tanpa memerlukan banyak dokumen menyebabkan dia tertarik dengan ahlong online itu. Dia agak mudahlah nak buat pinjaman sebab kita pun nak masa itu baru nak mengembangkan bisnes. Kita buat bisnes kecil-kecilan lah. Jadi nak pinjam pun dalam amount pun bukan banyak pun, dalam 2 atau 3 ribu lah. Jadi daripada situlah saya tengok, saya layari, saya nak ambil daripada website. So sebab tengok sekarang ni website mudah kan. Kemudahan maknanya tak banyak sangat birokrasi, tak banyak sangat dokumentasi lah untuk buat pinjaman, berbeza dengan bank. Jelas Husin ketika proses permohonan pinjaman wang, syarikat pinjaman itu memaklumkan dia perlu menyerahkan kad akaun banknya bagi tujuan pemindahan wang. Dia yang ketika itu memerlukan duit hanya menyerahkan kad banknya. Namun mengesyaki sesuatu yang pelik berkenaan proses tersebut, Husin bertindak untuk membatalkan permohonan itu. Bagaimanapun, kad akaun banknya tidak dipulangkan. Dan tanpa dia sedari, akaunnya telah digunakan sindiket sebagai akaun transit untuk memindahkan wang dari sumber yang haram. Selepas 6 bulan daripada saya nak buat pinjaman tapi tak jadi, saya dihubungi oleh anggota polis lah, mengatakan yang saya akaun saya ni telah terdapat berlaku satu transaksi lah. Jumlah begitu banyak lah. Saya ingat dalam lebih kurang 60 ribu kot. Jumlah transaksi seluruh Malaysia tu. Jadi bukannya satu individu lah, mana Alung ni dia dah scam, dia dah tipu lebih kurang dalam 10 lah, lebih kurang 10-9 gitulah. Menggunakan satu akaun saya lah. Mahu kejadian menimpa dirinya dijadikan teladan, Husin menasihati orang ramai lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh dengan tawaran pinjaman di atas talian. Sementara itu, bagi Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPM, Datuk Nazim Johan, pihaknya menerima banyak aduan berhubung penipuan pinjaman atas talian. Oleh itu, beliau menggesa kerajaan mempertingkat penguasaan dan menyekat iklan-iklan pinjaman wang atas talian yang tidak sah bagi mengelakkan lebih ramai menjadi mangsa. Kementerian Kewangan, Bank Negara kena didik pengguna supaya jangan terpengaruh dengan pinjaman atau tawaran-tawaran yang sedap ni, yang mudah-mudah lulus ni. Jangan mudah percaya, tapi sebabkan kejahilan pengguna, mudahlah dah tahu surat dah keluar. Apa lagi? Macam itulah. Datuk Nazim turut menasihatkan mereka yang memerlukan bantuan kewangan menggunakan saluran yang betul dan tidak mengambil jalan mudah untuk mendapatkan wang kerana ia dikhuatiri memberi lebih keburukan daripada kebaikan. Laporan Zaim Zamani untuk Berita Al-Hijrah.